berharap teman-teman di sini semua nanti kita akan setelah ini cepat aja sebenarnya berapa lamanya gue ngomong ya. So, di tahun 2016 ada 4.600 berita hoax yang teridentifikasi. Jadi rata-rata per hari ada 12 hoax yang dibuat. Kita lanjut lagi next week berikut. Nah, Dewan Pers menyatakan situs portal berita itu ada 43.000. Jumlah yang terverifikasi hanya 200. Berarti ada 4.000. 42.800. Sorry, Pak. Iya. Saya tadi cuma 4 jam jadi matematika ya agak salah gitu ya. 42.800. Tadi sebenarnya kita baru saling Gak usah curhat gitu dari malam. Ada 42.800 portal berita yang hoax. 42.800. Lanjut. Yang main ngomong. Ini salah satunya. Tentara Cina Komunis akan makar. Ini pas banget kalau saya ngomong. Ini pas banget kalau saya ngomong. Kalau gue ngomong boleh? Kalau gue ngomong gak kenapa. Jadi terlalu rasis. Kalau gue ngomong gak rasis ya. Dia Cina. Oh dia Cina juga ya? Kenapa? Saya Cina. Kenapa? Cina Muay Thai. Cina Muay Thai. Hello. Kapan bisa lihat tentara Cina di sini? Kalau orang sering keluar, maksudnya saya pernah lah sekali dua kali lah ke Beijing gitu ya. Tentaranya tuh udah kelihatan banget, memang gitu cepat-cepat gitu terus tegap-tegap jalannya juga begini nggak bisa bergerak. Gak pernah kita lihat tentara Cina Komunis mau masuk ke Indonesia. Ada juga bisnis, cuma ini salah satunya tentara. Kita lanjut. Nah, bagaimana anak muda Indonesia menyikapi hoax yang mengancam kebinekaan persatuan bangsa? Berikutnya. Coba berpikir kritis dan mulailah skeptis, apalagi untuk anda yang suka ngesiap yang sembarangan siap. Sesimpel itu. Lanjut lagi aja, saya mau cepat aja nih. Nah, bagaimana kita pilih info yang benar? Pikirkan dua kali, benar gak sih? Mungkin gak sih dia yang begitu? Misalnya lihat siapa gitu ya, siap sesuatu, terus mungkin orang ini adalah orang yang kita sukai atau mungkin orang yang kita gak suka. Coba pikir ulang, apakah benar nih orang pernah ngomongin hal seperti ini? Apakah betul orang ini bahkan bikin cerita seperti ini? Lalu coba ceritakan pada teman-teman yang lain, bukan dalam arti pertanyaan nanya gosip kayak satu teman saya kemarin, tapi saya nggak mau sebutin itu ya kalau mau sih itu nih. So siap, mau saya sebutin. So intinya gini, coba tanya bener nggak diklarifikasi betul nggak lo yang ngomong, apalagi kalau kamu kenal ya, gitu. Hal seperti itu. Kadang-kadang ada pertanyaan, ini bener nggak ya? Dia share berita itu di sosial medianya dia, ini betul nggak ya? Itu udah hoax, lu nyebarin hoax. Mungkin kalau memang nggak ya harus tanya ke orang ya langsung. Kita lanjut. Kenapa jurnalisme kemerdekaan? Kenapa kita buat hal ini? Nah ceritanya panjang, nanti mungkin ada yang mau cerita sedikit. Nggak, oke. Okay. Jadi biar saya ceritanya. Kamu tahu kan caranya membersihkan? Ah, bukan membersihkan. Kopi nih, gelas kopi. Bagaimana caranya membuat gelas kopi itu jadi bening semua, enggak kopi lagi? Ada yang tahu caranya? Cuci, betul sekali, pintar sekali. Tapi ada cara kedua, yaitu masukin air putih terus, masukin air yang bersih, artinya masukin konten positif terus sampai akhirnya yang keluar yang kotor keluar. Nah itu yang mau kita buat. Kita mau ajak anak-anak muda kritis, kita mau ajak anak-anak muda membuat konten yang positif. Dan pada dasarnya kita ingin kita sama-sama bergerak untuk mengalahkan konten-konten negatif ini. Ini yang mau kita buat. Maka dari itu hadirlah Creator for Change. Dan kita percaya dari kalangan anak-anak muda kita bisa mulai sebuah perubahan yang paling kecil sekalipun untuk NKRI. Itu sih. Itu aja ya. Oke, cukup ya. Coba ini kita sedikit kenapa latar belakang ini semua. Tepuk tangan buat teman-teman saya yang mau. Ya semangat Pak Ijo ya, silahkan Mas Andri. Minta maaf ya kalau pagi-pagi udah disuruh diceramahin ya. Konten yang berat gitu, dan anyway kabar baiknya kita gak ngajak kalian untuk bikin konten-konten yang seberat itu. Ini karena Oktora udah paling tua, dia paling
buat konser kita hal-hal kayak gini. Oke, gue mau cerita sedikit tentang background creator for change ini apa sih. Jadi tahun lalu 2016 bulan September Cameo tuh diundang untuk menghadiri YouTube Summit di London. Itu kita juga nggak ada yang tahu, tiba-tiba diundang terus ada yang bisa pergi nggak kemana, ke London. Oke, hands itu London, kita langsung bilang oke, siap. Ternyata tiketnya cuma ada berapa, Pak? Cuma satu. terus akhirnya kita rebutan lah rebut. Wah,